Menjabat sebagai kapten tim dan paling tertua. Paling tertua. Oh, oke. Okay. Ya, pada hari ini bertempat di Tersaber Cafe, kami baru saja menyelesaikan turnamen X Shot yang bernama Road to Triple X Nation yang akan nanti diadakan di Bangkok, Thailand pada bulan depan, dan thanks God hari ini kami berhasil keluar sebagai pemenang. Oke, dan persiapan dari tim NXL untuk menyertai atau persiapan untuk mendekati perlombaan selanjutnya? Tentunya untuk 1-2 hari ini kami akan sedikit merayakan apa kami capai, dan setelah itu kami akan terus kerja keras lagi secara berlima dengan tahu aku bisa jebol atau bisa kalah pada beberapa ronde. Itu apa penyebabnya, akan kami fix. Okay. Untuk harapan, mungkin banyak sekali gamers Indonesia yang sudah pastinya tahu ya, bahwa gamer-gamer dari USA dan Europe itu benar-benar sangat dihargain sekali, dan mereka dibayar cukup mahal. Dan untuk tingkat level Asia sendiri, itu di South Korea dan juga China itu juga sudah jauh berkembang gitu, dan sudah sangat maju, dan oleh karena itu kita memiliki banyak sekali populasi, jadi kenapa tidak bisa mengikuti apa yang mereka ikuti gitu. Karena juga kita juga membawa nama bangsa dan juga mengharumkan nama bangsa, dan tentunya kami juga menghasilkan sesuatu untuk bangsa juga gitu. Jadi apalah kami gitu, fokusin. First of all, thank you so much untuk semua yang ikut meramaikan dan mensukseskan event hari ini. Jadi event-eventnya sebelum-sebelumnya dan akan datang. Saya sendiri berharap untuk game X-Shot Indonesia ini bisa diadakan di satu tempat seperti ini, LAN itu, offline. Karena selama ini kami kan lebih banyaknya online ya, dan itu kan kurang menguntungkan dari sisi fans gitu. Jadi kalau bisa tuh offline. Wow.